Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Teh Santi, istri dari Denny Cagur, soal Lesti. Ada juga kabar trending Lesti Kejora, serta ada juga kabar dari Rizky Billar, serta kabar Abang Al-Fatih dan Una Lesti akan hadir dalam acara ini. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di sore kali ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal vlog jamur mie tek-tek gerobakan favorit para sultan. Kita lihat captionnya. Halo Leslar lovers, hari ini di jamur Leslar jajan mie tek-tek gerobakan. Kira-kira gimana ya review Papa B, Bunda Lesi dan Abang El nih? Stay tune terus ya di channel YouTube-nya Leslar Entertainment nih untuk melihat vlog jamurnya Leslar ya, edisi mie tek-tek gerobakan favorit para sultan ya. Berikutnya kita lihat unggahan dari 3D Entertainment soal lagu Lesti Kejora yang berjudul Terkesan ya sahabat, yang mana kita lihat di unggahan 3D Entertainment ini mengatakan bakal ada yang baru lagi dari Lesti Kejora dan wajib banget kamu nantikan new single Lesti Terkesan. Catat tanggalnya dan ramaikan ya guys, official Lesti lovers, official Lesti lovers Indonesia nih ya. Catat tanggalnya untuk perilisan launching lagunya ya. Untuk tanggal 24 Oktober ada pre-save Lesti Kejora Terkesan, teaser ke-1 musik video Terkesan. Tanggal 26 Oktober teaser ke-2 musik video Terkesan. Dan di tanggal 27 Oktober ada perilisan musik video Terkesan. Dan di tanggal 2 November ada BTS musik video Terkesan. Di tanggal 7 November ada BTS recording Terkesan. Dan di tanggal 9 November ada BTS photoshoot Terkesan, serta di tanggal 17 November ada video lirik Terkesan tuh ya. Catat tanggal-tanggalnya ya, apalagi untuk perilisan musik video lagu Terkesan di tanggal 27 Oktober 2023. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan pasukan siap trendingkan, bismillah lancar sukses karya terbarunya, banyak disukai, booming dan juga trending. Dan kita lihat nih masih di unggahan dari Bunda Lesti Kejora ya sahabat, soal peluncuran single lagu Terkesannya ya sahabat yang akan diluncurkan di 3D Entertainment ya sahabat. Kita lihat nih di unggahan Bunda Lesti Kejora pun dituliskan dalam captionnya di sini mengatakan, 3 hari lagi menjelang musik video Terkesan rilis, excited banget rasanya. Lesti Terkesan 27 Oktober 2023 ya sahabat, kita tunggu perilisannya di tanggal 27 ya sahabat ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan bismillah unanya abang, sedaplah biarpun cuma hahaha, masya Allah. Kita tunggu banget ya sahabat lagu Terkesannya rilis di tanggal 27 Oktober 2023 mendatang. Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Bang Tengku Syafiq nih yang mengunggah sebuah postingan ya. Papa Rizky Billar tadi malam temani Una Lesti Kejora berbelanja nih para sahabat, masya Allah.
Dan dimana kita lihat juga nih para sahabat ya, masih di unggahannya Tengku Syafiq ini mengunggah postingan Abang Al-Fatih nih ya, yang megang mobilan ya. Kata Bang Tengku Syafiq, itu siapa yang beliin Bang? Di sini Abang Fatih menjawab, iyo katanya ya, tuh Bang Mario katanya nih. Ada komentar mengatakan, kata Abang El, Mario, hampir semua tim El Leslar yang sering bertemu Abang El sudah bisa disebut katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, dia bilang Bang Mario yang belikan mobil-mobilan. Langsung diluruskan, Bang Mario yang belikan papanya. Abang El pinter banget ya sahabat, hafal dengan tim LE, Masya Allah. Dan kita lihat nih unggahan TikTok dari Rizky Bilar ya, mengunggah postingan Abang Al-Fatih nih yang bisa sarang hiu, katanya nih sarang hiu sambil senyum-senyum manis. Masya Allah pinternya Bang Aunty, dibikin kelepek-kelepek sama sarang hiunya Abang nih. Ada banyak komentar di unggahan Rizky Bilar ini yang mengatakan, Masya Allah dapat kata sarang hiu dari Abang Fatih, Aunty dan Oma online-nya pasti pada kelepek-kelepek ini. Nah, ada juga komentar lain ya yang mengatakan, Masya Allah makasih sarang hionya ya Abang Fatih, Onti kelepek-kelepek nih katanya ya. Dan kita lihat nih unggahan dari Bang Tengku Syafiq yang mengatakan, Abang El temani makan gemes banget katanya ya. Nih ya, di unggahan Tengku Syafiq juga mengunggah postingan makanan yang dibuat oleh Una Lesti. Di sini Bang Tengku Syafiq mengatakan, wih ala fine dining banget ini. Langsung masak sama Dedek Lesti Kejora, senang sekali. Masya Allah pinter banget nih masaknya Una Lesti. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan, Masya Allah Bunda Lesti itu paket lengkap ya, serba bisa untuk keluarga. Makanya Abang El dan Papa Bilar makin pada gemoy. Masya Allah istri solehah ya. Dan dimana kita lihat nih unggah story dari Bang Rizky Makeup yang mengatakan, kerja mami jangan main HP terus katanya nih. Mimin salvo dengan Una Lesti yang Masya Allah cantik manis banget ya, gak bosenin ngeliatnya ya, Masya Allah sehat selalu. Di sini juga dari para fans memberikan komentarnya mengatakan, cantik parasnya, cantik hatinya, Masya Allah sehat selalu untuk Una Lesti. Dan dimana kita lihat nih unggahan dari Rizky Bilar dan juga Leslar Entertainment mengunggah postingan kepintaran Abang Al-Fatih. Kita lihat caption Rizky Bilar, Masya Allah Abang lagi impersonate hewan-hewan guys nih. Masya Allah pinter banget ya Abang Al-Fatih bisa impersonate nama-nama hewan ya, cara hewan bobo nih ya. Masya Allah suara-suara hewan pinter banget sih Bang, bikin onti-onti pada ngakak melihat kelucuan Abang Al-Fatih ini, bikin gemes. Di unggahan Rizky Bilar tersebut ada Mama Is Dahlia memberikan emoticon love ya untuk Abang Fatih. Komentar lain juga dari para warganet ya yang memberikan komentar gemasnya untuk Abang Fatih. Di sini mengatakan, Masya Allah nih bocah betul-betul ajaib, gampang niruin yang dikasih tahu, gemesin banget, bikin candu ngulang-ngulang vlognya, Masya Allah. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih, Masya Allah Papa Rizky Bilar sepertinya udah kecewa ya kepada para wawan ya terhadap pemberitaan yang menggiring opini terkait dirinya nih para sahabat ya. Papa Bilar bungkam tidak bersuara ya saat dicerca pertanyaan oleh para wartawan nih ya, Papa Bilar kecewa. Ada komentar mengatakan, Alhamdulillah menghindari lebih bagus Papa Bi, udah ramah banget. Kebaikan dari kalian dimanfaatkan dengan berita ditambah-tambah, bumbu segala bumbu bercampur aduk. Tuh betul banget ya sahabat, Papa Rizky Bilar kecewa dengan para wartawan yang membuat berita dengan menggiring opini ya sahabat. Astagfirullahaladzim. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun berita online Kapan Lagi Dangdut. Di unggahannya ini terkait Lesti Kejora ya sahabat. Dalam judulnya mengatakan, Lesti Kejora tak terpilih ikut kolaborasi dengan bintang K-pop. Ini alasan dari Indosiar. 6 bintang dangdut Indonesia jebolan ajang pencarian bakat di Indosiar terpilih untuk berkolaborasi dengan bintang K-pop ternama untuk mengikuti program variety reality terbaru bertanjuk Dangdut K-pop 29 ya.
Adapun bintang dangdut muda Indonesia yang terpilih dalam program ini adalah Avan DA, Sri Devi DA, Melly Lee, Lady Rara, Selviama, dan Phil dan DA. Sementara untuk bintang K-pop yang terpilih adalah Hui Pentagon 10CM, Kim Jae-hwan, Yung Wik, Dick Icon, dan Bang Yedon. Harsibi Ahmad selaku Direktur Programming SCM mengungkap alasan memilih 6 bintang dangdut tersebut untuk mengikuti program dangdut K-pop 29 Other ya. Pertama, untuk Indonesia adalah yang terbaik dan yang jelas juara dan memiliki fans besar di Indonesia, kata Harsiwi Ahmad di SCTV Tower Jakarta 24 Oktober 2023. Selain itu, ada pertimbangan lain dari Indosiar dalam memilih 6 bintang dangdut yang akan berkolaborasi dengan bintang K-pop tersebut. Tak hanya terbaik, kami juga cari yang punya waktu available. Karena kayak Dedek Lesti misalnya, dia punya anak jadi belum bisa, kata Ibu Harsiwi Ahmad. Sementara untuk pemilihan 6 bintang K-pop untuk berkolaborasi dengan bintang dangdut Indonesia, Charlie perwakilan dari NK Studio mengungkap, sebetulnya banyak sekali K-pop artis, kami pilih artis yang cocok dengan Indonesia, jadi setelah diberikan list, pihak Indosiar yang memilih, ujar Charlie tersebut ya. Dan acara ini akan kami launching pada saat HUT Indosiar ke-29 karena formatnya sangat detail, jadi persiapannya sangat matang. Nah, setelah di launching, baru program ini ditayangkan mingguan sebanyak 6 episode, kata Ibu Harsiwi Ahmad ya sahabat. Seperti apa kolaborasinya dan akan seperti apa penampilan koreografinya, nantikan penayangan perdana dari Dangdut K-pop 29 Third di rangkaian HUT Indosiar ke-29 di bulan Januari 2024. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Farel Prayoga nih, mengunggah postingannya bersama Abang Al-Fatih di Kilau Raya MNC TV 32 dengan caption, sini Kak Farel ajarin main basket, katanya nih. Masya Allah, akhirnya nih Kak Farel up fotonya bersama Abang Fatih. Ada banyak komentar di unggahan Farel Prayoga ini yang mengatakan Abang El, Abang Alel gemes banget, Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah BBL dan Kak Farel bikin gemes. Semoga lain waktu Kak Farel bisa nyanyi bareng lagi bersama BBL ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita lihat nih unggahan dari Faris Kia, seorang penyanyi dan runner up di kontes Suara Bintang 2023 MNC TV yang mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora nih beberapa waktu yang lalu, yang mana dalam captionnya mengatakan, salah satu keajaiban di malam puncak Kilau Raya MNC TV kemarin adalah bisa foto bareng Una Lesti Kejora. Masya Allah, baik dan ramah sekali. Semoga suatu saat bisa duet bareng. Ibu pas tahu foto ini dan videonya sampai meneteskan air mata, secara ngefans banget sama Dedek Lesti. Semoga suatu saat juga bisa ketemu langsung, katanya nih. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata nih orang tua ataupun ibu dari Faris tersebut ya ngefans banget sama Bunda Lesti Kejora nih, sampai nangis ya melihat videonya bersama Lesti. Masya Allah. Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan mengatakan dicatat tanggal dan jamnya ya guys, ada Una dan Abang nih di Mentari TV nih ya, catat tanggalnya Una Lesti Kejora dan juga Abang Fatih akan hadir dalam acara istimewa ya atas peringatan 1 tahun Mentari Televisi ini sahabat ya. Kita lihat nih untuk tanggalnya, yaitu Kamis 2 November 2023 live pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel televisinya Mentari TV ya, televisi khusus anak-anak tersebut. Masya Allah, kita tunggu nih. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah Abang ada di televisi khusus anak-anak ya, pokoknya siap nonton, katanya nih ya. Tuh ya, yang belum punya nih channelnya segera dicari channelnya untuk melihat Abang Fatih ya.
Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan Abang Al-Fatih. Nih Abang Fatih yang lagi sekolah nih hari ini. Masya Allah, tabarakallah nih Abang. Akhirnya ayah embul kita nongol ya pas jadwal sekolah. Masya Allah. Ada banyak komentar di unggahan ini ya yang mengatakan Masya Allah Abang gercep bantuin juga. Semoga jadi anak yang soleh ya, anak pinter cerdas. Masya Allah, ayah gue ganteng amat. Dan kita lihat nih ada kabar dari TikToknya Kak Shanti Deni ya. Di unggahan TikToknya Kak Shanti mengatakan, lagunya kenapa selalu candu sih deh, Lesti Kejora. Masya Allah nih Kak Shanti Deni menggunakan sound lagu terkesan Lesti Kejora yang lagi trending di TikTok nih ya, FYP di TikTok. Masya Allah. Yang mana dalam unggahan Teh Shanti Deni ini banyak-banyak komentar mengatakan emang boleh secandu ini Kak Lesti suaranya. Masya Allah, Teh Shanti pun terkesan ya dengan lagu Una Lesti, terkesan. Dan kita lihat nih para sahabat, kabar trending lagu teasernya ya, teaser lagu terkesan Lesti Kejora trending 3 di YouTube ya sahabat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita tunggu nih tanggal perilisan ya, launching lagu terkesan Lesti Kejora di YouTube-nya 3D Entertainment. Oke, baiklah para sahabat Leslar, itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.